teman-teman. Sekarang mama sama siapa? Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Rizna. Kali ini aku mau skincarean pakai Elsa Skin yang serumnya itu Radiant Skin Serum sama Deep Hydration Calming Moisturizer. Di sini benefitnya hydrate, soothing, and moisturize, memberi dan menguci kelembaban, merawat kulit sensitif, gatal, kemerahan, mengelupas iritasi, melindungi dan memperkuat skin barrier, membuat kulit glowing, kenyal, lembut, dan halus, dapat digunakan untuk eczema, dermatitis, dan rosacea. Ini tuh normal skin, dry skin, normal to dry skin, dipakainya bisa pagi sama malam. Kita buka, kok malah buka ininya dulu ya, bukan buka serumnya dulu. Ini lucu banget. Tadi aku udah foto before pemakaiannya dan aku belum pakai apa-apa, cuma pakai lip cream doang. Itu lucu, ada pump-nya. Itu benar-benar baru. Nah, sekarang aku mau buka yang Radiant Skin Serumnya. Itu lucu banget kemasannya. Segitiga tuh, ini benar-benar aku baru unboxing sekarang. Nah tuh, nah ini dia botolnya, mengandung arbutin, niacinamide, glutathione, sodium ascorbyl phosphate, grape seed extract. Oh, ada ekstrak anggurnya. Ini tuh katanya membantu mencerahkan kulit kusam dan menyamarkan noda hitam pada wajah. Serum yang memenangkan 2 penghargaan kecantikan ini sangat sesuai untuk kulit dengan noda hitam bekas jerawat dan warnanya tidak merata. Sangat ringan dan mudah meresap sehingga terasa nyaman di kulit. Oke, kita coba. Tadi aku udah foto before-nya. Ini before-nya, aku foto lagi. Jadi kita langsung coba aja. Lucu banget ya. Pakai langsung aja. Oke, aku foto lagi habis pakai serumnya. Oke, selesai dan sekarang aku mau coba ini. Katanya cuma pakai 2 atau 3 pump juga sama. Di pump gini. 2, 3. Sayang kalau nyisa di tempatnya. Pakai aja. Rasanya tuh kayak bukan lengket ya, tapi dia tuh lebih kental dibanding krim malam, tapi enggak padat kayak krim siang yang biasanya. Selesai. Kita foto lagi. Nah, ini tuh di pemakaian hari pertama pakai Radiant Skin Serum sama moisturizernya. Jadi, aku akan update pemakaian ini selama 7 hari ke depan. So, jangan skip videonya ya. Ini mungkin bakal panjang, tapi aku usahain videonya aku percepat biar singkat, padat, dan jelas. Sampai ketemu lagi besok. Halo teman-teman, kali ini aku mau update pemakaian hari ketiga. Aku pakai produk dari Elsa Skin ini, yang Radiant Skin Serum sama Deep Hydration Calming Moisturizer. Itu kerasa banget glowing ya. Jadi nanti aku coba pakainya itu kanan sama kiri. Nah sekarang aku mau apply serumnya lagi. Aku tetes di wajah sekarang. Tadi aku udah foto before-nya. Tadi kan janji mau tiap hari ya, ternyata aduh punya bayi tuh gak bisa. Ya udah, aku foto dulu. Sekarang aku pakai si moisturizer-nya. Kedua pump. Itu bisa dipakai siang sama malam ya. Jadi gak perlu krim siang sama malamnya.
Di satu ini aja udah cukup untuk keduanya. Ya tuh kelihatan banget kan? Tadi aku tuh kulitnya belum glowing, sekarang langsung glowing gini tuh. Nah, selesai. Langsung kelihatan kan? Tadi aku udah foto before-nya sebelum aku nge-apply pake keduanya ini. Sekarang aku mau tag fotonya lagi ya, biar ada before afternya gitu. Halo teman-teman, sekarang mama sama siapa? Mama mau bikin glowing smoothie resepi pakai ini ya. Ini pakai serum dan moisturizernya. Kita ambil serum, nah, kita masukin 3 tetes. 1, 2, 3. Sama moisturizernya 2 pump. 1, 2. Temen jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum pakai skincare. Ini pemakaian hari ke-7 mama. Nah, kita aduk aja. Udah diaduk, kita pakai dulu di sebelah kanan. Nah, perbandingannya kelihatan kan? Yang ini masih belum pakai skincare-nya. Yang ini udah pakai skincare-nya. Tuh, dia lebih glowing. Kita pakai di sebelah kiri. Selesai. Jangan lupa sama lehernya, karena pakai kerudung lehernya enggak. Selesai. Nanti mama fotoin foto before afternya setelah 1 minggu pemakaian. Omo. Mama. Jangan, oh sini, sini dipakein. Apa yang merosot? Iya, sini. Dah.